Setelah TMJ menjadi presiden FAM. Ini masalah sebenarnya ni. Dah halik luar bersara, kenapa nak balik lagi? Kan? Kita kalau dah bersara tu, kata bersara je lah tu kan. Sebab ramai lagi orang muda yang tak, lagi bertenaga. Kan? Bagi peluang pada orang muda ni, yang dah tua dah lama tu, lepak-lepak rumah je, tak payah. Cik rasa patut tak? Tak, balik. Bagi dia peluang yang muda ni, kenapa yang dah bersara tu, buat jangan bersara lah, diam-diam je. Tak payah sibuk nak balik buat apa lagi. Okay lah, terima kasih. Terima kasih. Okay. Pada asalnya, saya tak berapa faham juga sebab apa yang saya tahu, yang terjadi pembunuhan tu je lah. Jadi pembunuhan tu jelas setakat ni. Saya faham isu ini adalah di mana undang-undang negara ni kan, kes Kinjau 6 yang sebut kan, di mana gara-gara Korea Utara ni dia tak dapat nak terima undang-undang Malaysia, di mana dia mengecam saja tak nak mengikut undang-undang Malaysia. Bagus pun kalau kata Korea Utara dengan Malaysia ni tak ngam pun bagus juga. Maknanya tak rugi apa pun dengan dia orang. Tak ada dapat unsur macam pelancongan ke apa ke, tak ada pun. Saya setuju. Yang tu saya setuju. Maknanya jangan tunjukkan yang Malaysia ni yang mudah boleh ditindas. Itu pandangan saya pula. Yang saya tahu, masa siasatan tu, dia orang macam nak campur tangan tapi Malaysia tak bagi. Macam tu lah yang saya tahu, yang itu. Yang lain ni saya tak tahu. Menjaga hak mereka, hak sendiri, hak negara sendiri. Sebab kejadian tu berlaku di Malaysia. Dan Korea Utara juga, bagi pandangan saya, mereka mana boleh buat macam tu. Jadi, even walaupun rakyat negara. Biarpun rakyat negara mereka. Dan mereka mesti ikut polisi Malaysia. Orang ramai nyata faham tentang konflik yang terjadi antara Malaysia dan juga Korea Utara. Dan orang ramai bersetuju dengan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan negara Malaysia. Sekian daripada saya, Syazwan Amirul Syazwani, untuk MCTV News.